Oke teman-teman. Mampir. Oke teman-teman, kita akan Surabaya untuk membeli lek dari ini Pak Yusuf kan itu spek komputer dewo. Tapi nah dewe mari ini ya tuku anak dewo ae paling dapat gede-gede yo. Dan ono ini perjalanan yang panjang mungkin 4 jam, mungkin 3 jam. Karena kita akan menuju ke Surabaya. Partner saya itu oke. Serbu. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Kompas. Jadi kita berhenti dulu. Nah, itu masih pembuatan transfer seperti itu. Nomor teleponnya kan gitu. 08510 66 kali ono. Wis. Yo. Mantap. Ya, apa? Nomor-nomor aja. Langsung urut itu ya nomornya. Iki nang wong ngisi kulahane iki. Asine regane padha ae. Padha ae. Saking terlihat cantik nomore tadi. Sing kurang ngapi. Iya. Sing ngapi nomor urut tuh lho. Wapi. Tapi Anggi, kita keluar ke kapur kapur. Enak rasanya. Kita sudah sholat dan tinggal mana? Kita sekarang berada di Masjid Surabaya. Seperti itu. Masjid. Oke rek, iki rek jenenge Asus ROG ya versi GL552JX. Iki spek dewa iki rek, dari baju sekak. Tapi iki spek anake dewa e, kenapa apa masuk anake pokok padha dewa e. Haha. Oh iki rek. Enggak sudah tak tambahkan YouTube nanti. Ponakno gede ku. Wadahnya ada tasnya pisan mbak Nore, tas cangklongan buri tak kira cangklongan miring aja makanya mantap ini rek. Oh yang buat video ini tetap gamer ya. Oke ya gitu ya mas. Oh enggak semua iku rek, teloen wuuuh memantap apa jenenge kayak kelas-kelas premium ngono tapi duduk premium bensin yo. Iki premium barang sing premium ngono ngerti maksudku. Wah koyo riko-riko ya ora ngerti rek ecer koyo pasok tak ora ngerti golongan game-game lagi iku charger-e gede temen koyo foto. Ini nih, wah itu. Aku pakai Nomad driver ya. Driver, terus kabel charger. Oke, terus naik unut korek mana naik terkono, kono cacane ya naik jeroi. Oh kota, apa senengnya? Cacane apa? Cem belum ta, dah ono ni mak noy. Oke, hahaha.
wis ra cukup ngono ae wis apa jenenge reviewne. Saiki laptope dirbokno maneh. Kolakno aku ndak kate suwe-suwe ndek toko iki. Kolakno Surabaya Lumajang iku suwe rek. Tang setengah jam iku suwe. Aku ae udah jam 8 toko iki jam sekitar jam 7-an, jam 2-an nih kolakno aku mang mandek nek masjid salat isya tadi. Ya entene suwe lah. Ya teman-teman, kita sudah membeli. Kita akan oke, teman tak. Wei, sini kok. Ada pada ini. Tadi kan aku ngambil tas kuning satu. Kita akan pakai pengeluaran dulu ya, karena kurang barang. Aku tadi ngambil satu sih. Ngambil dulu terus. Nah, dagingnya hanya roti. Roti, koplay. Kita akan transfer dulu lewat ATM ya. Kita ATM kita. Oke teman-teman, kita sekarang sudah dapat. Sekarang kita akan pulang. Lumayan. YouTube besar ya. Bosen. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Pom Bangil. Karena punggung saya panas, saya tidak tahan. Jadi kita istirahat dulu di sini sambil makan cilok tadi ya. Ya. Sudah habis. Tinggal sausnya saja itu ya. Hai. Ini di samping saya ini Duta Sarana, oke mantap. Mungkin bobotnya sama boxnya ini mungkin 3 kiloan lah. Bobotnya sendiri sih bobotnya 2,6 kilo. Kalau saya googling di YouTube ya, saya googling itu di YouTube. Terus 2,6 kilo beratnya tas ini berarti 3 kilo. Orang pembaruan Matiana BP mah kalau kena telur sih ndak gua kadang ya ganti DP gak kena mbobok ya kecil apa aja pak ngendek kak iya wah baju perbarui iya perbarui versi lawas pening ternyata Rizal sedang memotong kuku memotong jari ya itulah saya sudah sholat tadi teman-teman tadi kita menunggu Rizal kosong HP oke saatnya kita melanjutkan perjalanan ayo let's go.
akhirnya dari pukul 8 pagi kita berangkat ke Surabaya. Sampai rumah, kita lihat jam berapa. Kita lihat ya. Fucking damn shit. Sudah jam berapa itu? 19.40. Berarti jam 8 kurang. Wow. Hampir fucking 12 jam. Ini dia rekan kita yang sangat capek sekali. Enggak menggaruk-garuk kepalanya. Iya, itu dia. Wow, saya juga capek banget. Tangan sampai mati rasa rasanya dan bokong ini ngapal. Ya, begitulah, terima kasih.